Ya kalau review boleh-boleh aja, bebas. Kalau yang membutuhkan lagi kita jalan, YouTube-nya Mas NK juga jalan. Bareng-bareng nyari uang aja. Tergantung SDM-nya ya Mas. Ya. Walaupun ada yang niru juga, barangnya sama, tapi belum tentu hasilnya sama. Gimana kita ngolahnya aja sih kalau. Halo guys, kita mau intip-intip dapur rekamannya Hejira TV. Hey guys, kita masuk guys. Halo bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, sehat gimana? Alhamdulillah. Hai Mas Ahmad. Mas Ahmad, soundman. Soundman apa sih? Ini mixernya guys, Midas. Midas, keren guys. Ini operatornya, Mas Ahmad. Coba Mas Ahmad, gimana? Supaya selorak-selorok gitu. Oke, gini. Tuh, inilah kelebihan Midas. Selorak-selorak. Ini kelebihan. Tuh. Bisa ngerekord, bisa selorak-selorak sendiri guys. Nah, ini rekordan yang kemarin. Mantap guys. Ini kira-kira harganya berapa juta guys? Mas, perkiraan? Tanyakan pada Pak Pres. Oh ya, nanti kita tanya langsung kepada Mas Tio. Ini anak buahnya Mas Tio. Mas Tio. Ayo kita lanjut sana guys. Oke. Oh, iya. Sebelumnya tadinya tuh saya ragu-ragu, akhirnya kan dibolehin. Dibolehin review itu Midas. Iya. Ya kalau review boleh-boleh aja, bebas. Kalau yang membutuhkan aja kita jalan, YouTube-nya Mas NK juga jalan. Bareng-bareng nyari uang aja. Tergantung SDM-nya ya Mas. Ya. Walaupun ada yang niru juga, barangnya sama, tapi belum tentu hasilnya sama. Gimana kita ngolahnya aja sih kalau untuk halal? Bebas aja, apapun yang ada di Hejira mau di review boleh-boleh aja. Selagi emang barangnya kebetulan dibuka lagi main, nggak masalah. Yang penting ada etika aja. Oh, nggak sampai ngutak-ngatik yang lebih jauh. Sip. Terima kasih Mas Tio. Sini masuk. Mas, kali-kali ngerep kan, Mas. Ini benar-benar namanya dapur rekaman, guys. Itu dapurnya. Benar-benar di dapur. Itu boleh saya ngerep di sini? Benar-benar dapur. Ini real dapur. Dapur banyak perabotnya. Studio terbuka. Tenang aja. Kalau studio perabot, terbuka. Lah, Samir. Murah, iklan maning pak. Ini benar-benar dapur. Dapur ada kompor, ada stapel ya. Benar-benar dapur. Nanti kita review satu-satu guys. Review satu-satu. Oke. Okay. Ayo. Terus ini kameranya pakai yang murahan guys. Sampai. Tapi jos. Ini pemain belampak Mas Ipan. Si Raja slot. Slot tapi kalah terus guys, kalah mulu. Oli. Tuh. Pemain belampaknya. Ini made in mana belampaknya? Made in Mang Sunar. Mang Sunar. Kubang bungur. Kubang bungur yang bisa sweet. Melodinya Mas Yayan. Mas Yayan melodinya. Yayan Kenjes. Pakai efeknya GT100. Bos GT100.
Gitarnya ini gitar modal dengkul guys aslinya. Ini gitarnya Ibanez. Ibanez apa mas? RG 3700 ori MII Made in Indonesia guys. Ini gitarnya ya lumayan lah ya mas. Itu pemain keyboardnya, pemain string. Ini mahal guys. Wah belum tanya mas. Murah guys. Rumah aja belum kebeli. Itu pemain keyboardnya yang paling langsing guys. Tuh master musik tuh. Mouse-nya. Master musik korek korek. Tuh Mas Dian Kentung. Kalau disebut di panggung itu Adiande, Adiande. Pakainya nih keyboardnya. PA 700 cari yang rumah belum nggak kebeli bes agar rumah sama agak organ mahal agak organ. PA 700 guys ini pakainya guys ya ini buat string. Kita kembali guys, kita teruskan. Oh, ini Mas Dimas, namanya Mas Dimas, pemain icik-icik-icik coba. Oh iya, tapi digabung pakai ini modern sedikit, pakai pad, modul, GTX. Biar ada suara apa aja itu modulnya? Biar ada suara jazz drum. Oke, okay. Dadah Mas Dimas. Oke, okay, makasih. Ini pemain sulingnya Mas Julian namanya. Itu salah Mas. Namanya. Pemain suling breng Mas Junedi. Iya. Kayaknya udah naik haji. Iya. Coba sulingnya Mas, kayak apa Mas? Kayak ada ini. Enggak. Suling asli original. Mas, ada udah nantinya. Taruh. Enggak barangkali mau beli juga. Biu. Net Junedi. Iya. Breng. Iya. Coba tangan. Coba tangan. Coba pemain tuk-tukan Mas Ganda aslinya sih pemain saksofon aslinya buatan Amelikil asli buatan Amelikil pada kali mau nyoba silakan bangga kesini aja ya datangnya. Oke lanjut yes. Kayak taman. Terima kasih. Sama-sama. Ya, saya sendiri main bass breng. Breng version. Lagu apa aja masuk breng. Kalau pengen langsung nonton di sini nih, Hejira TV. Oke. Cari aja klik Hejira TV. Di situ ada konten breng version, breng musik. Oke. Terima kasih. Kapan mau? Ini pemain piano obrok, kencung, Mas Tio. Ini aslinya itu soundman-nya Ridho Roma guys. Dari Papua. Komposernya ini. Cuma ini pakainya Juno, Roland Juno G, pianonya. Piano murah. Roland Juno G. Tapi kita mainnya kontrolnya nggak pakai sound, pakainya ini ear monitor, semuanya pakai ear monitor.
merek Paselab. Paselab tulisannya. Ini dia barangnya. Murah guys, barang kali mau pengen pakai ini dijamin real suaranya. Stok banyak, tinggal hubungi Mas Tio. Stok banyak guys, stok. Harga terjangkau. Kita pakai monitornya yang 8 channel buat 8 orang. Oke guys. Monitornya pakai itu. Tidak pakai speaker. Guys, ini ramah lingkungan buat isi konten, buat bikin cover YouTube biar nggak dimarahin tetangga. Kita pakai earphone semua guys mainnya, jadi suaranya clear, cukup buat sendiri-sendiri aja. Stoknya banyak, murah, mantap. Oke, ke seluruh Indonesia. Oke. Tuh, wah, gapat. Gaib guys, gaib. Musik gaib guys.